Gimana kabar teman-teman? Ketemu lagi sama admin di channel Pemuda Bali. Jadi hari ini admin akan mengajak teman-teman keliling desa adat Pecatu, teman-teman. Kita akan melihat obor-obor teman-teman dari Pecatu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya biar admin tuh lebih semangat, teman-teman. Biar kita berajin keliling melihat obor-obor. Jadi sebelum kita menuju ke Banjar Utama, intro dulu. Sekarang admin sudah ada di depan Banjar Adat Tengah, teman-teman. Desa Adat Pecatu. Dan gogohnya ada di dalam, teman-teman. Gogohnya sudah dicet. Yuk kita lihat yuk, let's go. Nah, ini dia balai banjarnya, teman-teman. Om Swastiastu. Permisi. Wah, ini dia gogoh, teman-teman. Dari Banjar Tengah Pecatu. Di sini ada dua karakter, teman-teman. Ini bagus sekali ya. Ini yang bawah nih akar, kayak akar-akar pohon, teman-teman. Ini sudah dicat ya. Ini mantap sekali, teman-teman. Detail sekali loh. Yuk kita lihat lebih dekat yuk. Ini, teman-teman. Ini bagian kakinya. Dan ini bagian tangannya, teman-teman. Tapelnya mantap sekali, teman-teman. Oh, ini konstruksinya ekstrim sekali, teman-teman. Dan di atasnya ada gogo besar. Mantap sekali, teman-teman. Ini gogo yang di bawah sudah dicat, teman-teman. Nih, lihat nih, kakinya ada warna kehijauan. Ini dia, teman-teman. Ini untuk judulnya admin belum tahu, teman-teman. Oh, mantap sekali ya. Ini gogo di Pecatu itu terkenal dengan ekstrim, konstruksi ekstrimnya, teman-teman. Ini besi yang ke atas nih di bagian tangan kayaknya, teman-teman. Ini sudah dicat, teman-teman. Ini keren sekali, teman-teman. Kita lihat detailnya, teman-teman. Ini detail tapel yang ada di bawah. Ini bagus sekali, teman-teman. Ini di bagian tangannya. Admin senang sekali lihatnya, teman-teman. Di bagian kakinya, teman-teman. Nah, jadi gogohnya itu seperti ini, teman-teman. Oh ya, yuk kita lihat bagian tapel yang atas, teman-teman. Ini proses pendetalan tapelnya, teman-teman. Yuk kita lihat, yuk. Sekarang admin sudah ada di Banjar Kauh, Desa Adat Pecatu, teman-teman. Dan ini gogohnya ada di depan admin nih. Yuk kita lihat gogohnya. Let's go. Wah, ini dia, teman-teman.
Wah, ini ekstrim sekali teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Ini untuk judulnya admin belum tahu teman-teman. Di bawah ada perahu yang pecah. Ini untuk ceritanya admin belum tahu teman-teman. Tapi ini mantap sekali ya, ekstrim sekali konstruksinya teman-teman. Ini yang bagian atas sudah masuk ke proses pengecatan. Tinggal yang di bagian bawah teman-teman. Luar biasa. Admin lihatnya di Instagram, dia bisa bergerak teman-teman. Mantap sekali ya. Ini yang bagian atasnya nih. Wah, keren teman-teman. Nanti kalau misalnya gogohnya sudah jadi, kita akan ke sini lagi teman-teman. Admin penasaran nih, pasti bagus banget jadinya ya. Nah, oke teman-teman, sekarang admin sudah ada di Banjar Adat Kangin. Dan ini gogohnya ada di depan admin teman-teman. Wah, yuk kita lihat masuk yuk. Let's go. Wah, ini dia teman-teman. Oh, gogoh teman-teman dari Banjar Adat Kangin. Wah, mantap sekali teman-teman. Yuk kita lihat lebih dekat yuk. Ini detail sekali teman-teman. Kita akan lihat tabelnya. Ini konstruksinya ekstrim teman-teman. Ini tabelnya nih. Wih, mantap sekali teman-teman, ini ekspresinya keren ya. Wah, ini ada yang kebalik satu teman-teman. Ini judulnya Tatuaning Kali Sahara teman-teman. Dan di atasnya lagi nanti ada gogoh lagi teman-teman. Ini di atasnya teman-teman bisa lihat ada mesin. Nanti ada gogohnya lagi. Sekarang kita lihat yuk proses pembuatan gogoh yang di atas. Wah, mantap sekali ya. Yuk kita lihat gogoh yang di atas. Let's go.
Nah, ini dia teman-teman, obah-obah bagian atasnya yang tadi teman-teman lihat ada mesinnya. Wah, ini juga banyak mesinnya teman-teman, kayaknya nanti bergerak semua nih. Ini di bagian tangannya, ini juga di bagian tangannya teman-teman. Wah, mantap sekali ya, ini hasilnya pasti bagus nanti teman-teman. Seperti biasa, nanti kalau kopanya sudah jadi, kita akan keliling lagi teman-teman di daerah Pecatu. Mantap. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjalanan kita di Pecatu. Wah, mantap ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Besok kita keliling kemana, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.